sehingga di hari yang pertama ini belum ada kegiatan latihan secara penuh, secara normal. Oleh karena itu kesempatan yang baik ini akan digunakan untuk halal bihalal. Dan insya Allah mudah-mudahan kita tidak lagi membuat dosa lagi baik kepada sesama manusia antar teman kita maupun kita kepada bapak dan ibu guru. Bapak meringati bapak-bapak bagi kepala madrasah beserta seluruh dewan guru, bapak ibu karyawan karyawati yang kami hormati pula, beserta ibu KPU, anak-anakku siswa kelas 7, 8 dan 9 yang kami sayangi dan yang berbahagia. Marilah kita mensyukuri nikmat yang telah dilimpahkan pada kita semuanya, utamanya nikmat kesehatan, keselamatan, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di lapangan MSN 2 tercinta ini dalam kondisi yang sehat walafiat. Selanjutnya salawat serta salam tak lupa kami berikan pertemuan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita ke zaman yang penuh keimanan dan ketakwaan. Mudah-mudahan kita semua dalam kiamat mendapat syafaatnya. Anak-anakku yang saya sayangi dan yang berbahagia, mungkin pada pagi hari ini merupakan nasib yang pertama setelah pasca libur Hari Raya. Dan untuk itu tadi sudah sampaikan Pak Mukarji untuk kegiatan hari ini untuk saling memaafkan di antara kita, dan itu kegiatan kita yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Untuk itu waktu yang tepat ini jadi nanti bersalaman kepada ibu-ibu guru. Untuk anak-anak lagi nanti dimulai dari ada di teras untuk ibu-ibu berada di depan yang nanti akan bersalaman berpesan teras. Perasaanku.
tunggu neng omah ta awakmu.